Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga uh, kita semua dalam keadaan sehat dan kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 13 April 2022. Khusus untuk hari ini Philip Morning Market Call akan bersama PT AKR Corporindo Tbk yang nantinya kita akan mulai uh, Philip Webinar Company Series di jam uh, 9 pagi. Jadi untuk Bapak dan Ibu uh, dimohon kesediaannya untuk uh, tetap berada di um, webinar pagi hari ini karena kita akan bahas uh, secara lengkap bagaimana pencapaian kinerja AKR sepanjang tahun 2021 dan juga mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sudah mencerna uh, uh, rilis laporan keuangan AKR sepanjang tahun 2021 yang uh, bisa kita katakan cukup Uh, Impresif, ya. Bahkan beberapa dari kinerja ataupun pos uh, uh, pencapaian yang bisa dibukukan uh, oleh Akr tercatat uh, sangat baik di tahun 2021 lalu. Lantas, bagaimana dengan uh, potensi uh, ke depan dan juga pandangan uh, perseroan terhadap uh, semakin memanasnya? Ya, tensi geopolitik yang kita ketahui memang tahun 2022 uh, sepertinya lebih kepada... Uh, diwarnai ya oleh adanya ketegangan antara dua negara yang men-trigger beberapa harga komoditas juga ikut meningkat. Nanti kita akan bahas dan juga mendengarkan lebih lengkapnya bagaimana dengan pandangan dari sisi FET AKR Corporate Indo terhadap lini bisnis usahanya. Untuk itu, kita mulai Philip Morning Market Call edisi 13 April 2022 dengan pembahasan dengan pembahasan awal, yaitu dari penutupan indeks regional, dimana kalau kita mulai dari indeks harga saham gabungan, pada perdagangan kemarin IHSG ditutup menguat 0,15 di tengah indeks regional Asia yang bisa kita katakan pergerakannya cenderung mix. Dan ditutup pada teritori negatif secara keseluruhan, tidak hanya regional Asia, regional lainnya seperti Eropa dan juga Amerika sendiri mencermati uh, rilis data inflasi atau consumer price index yang menjadi komponen pembentuk atau penghitung inflasi Amerika Serikat yang dapat. Uh, mendorong Bank Sentral Amerika Serikat untuk memperketat kebijakan moneternya lebih agresif. Dan kita lihat eh, realisasi dari Consumer Price Index di Amerika Serikat meroket ke level 8, sekian persen atau menjadi kenaikan tertinggi sepanjang eh, sejarah yang bisa dicatatkan oleh Amerika Serikat. Dengan adanya kenaikan inflasi yang kami bisa katakan melonjak seperti itu Uh, ruang untuk the Fed untuk menambah um, kemungkinan adanya uh, pengetatan moneter semakin besar lagi apalagi uh, sebelum sebelumnya uh, the Fed sendiri diumumkan akan mengurangi uh, pemil pembelian untuk uh, surat utang pemerintah dan juga yang berbasis mortgage atau uh, surat utang berbasis aset dari sisi makroekonomi, Jepang mencatatkan producer price index lebih tinggi dari estimasi sebesar 9,5 persen, namun itu tidak bisa mendukung atau menunjang Nikkei 225 untuk menguat. Nikkei melemah 1,81 persen pada perdagangan kemarin. Sementara untuk indeks regional Eropa, FTSE dan juga DAX kompak melemah masing-masing 0,55% dan 0,48% ditengarai oleh kenaikan dari Consumer Price Index yang dicatatkan oleh Amerika Serikat. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak 1981. Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq kompak melemah setelah adanya rilis data inflasi tersebut dengan pelemahan terdalam tercatat dari S&P 500 sebesar 0,34 persen disusul oleh Nasdaq sebesar 0,30 persen. Dari komoditas dunia, WTI dan juga brand kompak menguat masing-masing 0,70 dan 0,62 persen. Setelah Presiden Ukraina kembali meminta Europe Union atau Uni Eropa untuk mengenakan sanksi lebih terhadap minyak mentah yang berasal dari Rusia. Batu bara terpantau menguat 6,93 persen ke level 317,7 US dollar per metric ton setelah adanya uh, cernaan, rilis uh, sanksi batu bara asal Rusia yang masih ditekan dan juga semakin meluas ke beberapa negara uh, benua Eropa dan hal ini tentu akan menjadi satu uh, peluang bagi pasar-pasar di luar Rusia karena memang uh, dari sebelumnya kita sempat bahas Jerman sudah mulai uh, melirik pasar di luar Rusia untuk kebutuhan batu baranya sehingga demand untuk batu bara sendiri bisa dikatakan akan kembali meningkat. CPO terpantau menguat 1,85 persen, sedangkan nikel dan juga koper menguat masing-masing 1,01 dan 1,39 persen. Untuk perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kami perkirakan lebih memiliki kecenderungan untuk bullish secara moderate dengan tingkat support dan resisten di kisaran 7.146 dan resisten di 7.254. Ya selanjutnya, kita bisa rekap beberapa berita korporasi, diantaranya WSBP atau PT Waskita Beton Prikes TBK yang mengalokasikan belanja modal sepanjang tahun 2022 ini senilai 250 miliar rupiah. Yang kedua ada WMUU atau PT Widodo Makmur Unggas TBK mencatatkan kenaikan laba bersih yang cukup impresif sebesar 186,78 persen ke level 209,26 miliar rupiah sepanjang tahun 2021. Kemudian yang ketiga ada Auto atau PT Astra Auto Parts TBK yang akan mendistribusikan dividen senilai 245,8 miliar rupiah sepanjang tahun 2021 dan kalau kita coba melihat beberapa data ataupun rasio dividennya diantaranya dividen yield yang dimiliki oleh auto terakhir perseroan mencatatkan dividen yield sebesar 0,95 persen dengan dividen payout ratio berada di kisaran 8,66 persen Untuk selanjutnya beri um, rekomendasi Philip sekuritas Indonesia untuk perdagangan hari ini, yaitu salah satunya ada DSNG atau Dharma Satya Nusantara TBK yang kita lihat saat ini DSNG coba breakout trendline, line uh, khususnya trendline atas dengan candlestick kemarin yang uh, ditutup uh, menguat 6,20 Dari stokastik sendiri masih menunjukkan satu signal uh, lanjut ke, keberlanjutan bullish. Dengan itu di SNG kita bisa rekomendasikan trade buy di 670 dengan target price pertama di 740 dan target price kedua di 805. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan berada di support terdekat yaitu ada di kisaran 605. Selanjutnya ada BBRI di mana kalau kita lihat momentum BBRI saat ini um, mencoba um, rebound. Adanya satu pergerakan rebound di area EMA 34-nya. Dan hal ini kembali mengulangi momentum yang sama um, di bulan Maret lalu, yang mana BBRI membentuk satu pola morning star setelah adanya pencapaian area MA34 atau dynamic support kedua. BBRI di candle terakhir membentuk satu pola bullish engulfing, dan stochastic oscillator membentuk satu pergerakan golden cross di area uh, oversold, dengan begitu BBRI kita bisa rekomendasikan beli di 4610 dengan target price pertama di 4680 dan target price kedua ada di 4720. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan berada di kisaran 4540. Yang ketiga ada SHID atau Hotel Sahid Jaya International TBK. SHID kita bisa sematkan speculative buy untuk kali ini dengan idea Uh, candlestick terakhir membentuk satu pola bullish engulfing dengan uh, momentum dari stokastik uh, uh, stochastic oscillator uh, juga golden cross dan juga pointing up ke area uh, bullish. Dengan begitu SID bisa kita sematkan spekulatif buy di kisaran 2500 dan target price pertama ada di 2690 sedangkan untuk target price kedua ada di 2890. Sedangkan untuk stop loss kami bisa sarankan berada di kisaran 2310. Yang selanjutnya kita umumkan agenda edukasi sepekan Philip Sekuritas Indonesia di antaranya ada bertransaksi saham dengan Poems Pro Trader. Acara ini akan diadakan di hari Rabu 13 April atau hari ini pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua ada memahami dan berinvestasi reksadana di POEMS ID Profan. Acara ini akan diadakan di hari Kamis 14 April 2022, pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Kedua acara ini gratis bagi Bapak dan Ibu, dan terutama nasabah Pilih Sekuritas Indonesia. Dan untuk uh, link Zoom meetingnya, Bapak dan Ibu bisa langsung akses link yang tertera di slide ini atau bisa langsung akses link yang kita bagikan ke masing-masing grup Telegram maupun WhatsApp. Untuk yang selanjutnya kita bisa buka sesi tanya jawab. Kita persilahkan untuk Bapak dan Ibu menuliskan beberapa pertanyaan dan kita akan kembali kurang lebih satu menit lagi untuk membahas pertanyaan pertama dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, kita, untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai. Pertanyaan pertama, kita coba bahas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom Q&A, di antaranya ada Antam dan juga Pegas. Bagaimana dengan pergerakan hari ini? Yang pertama, kita bisa cermati untuk Antam atau Aneka Tambang sendiri. Dari candle terakhir, dia membentuk satu pola hammer dan walaupun stokastik RSI masih uh, menunjukkan pergerakan uh, bearish ya atau pointing down setelah adanya uh, overbought atau uh, dead cross di area overbought tersebut. Namun yang bisa kita uh, sarankan untuk hari ini mungkin Antam bisa kita rekomendasikan untuk uh, masukkan ke dalam watchlist terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu karena mungkin ada satu area rejection ya atau area rebound ada di kisaran EMA 24 hari kalau saya gunakan exponential moving average 24 dan di sini ada pola rejection di area 0,618 Fibonacci retracement. Kita bisa gunakan lagi asumsi tersebut untuk pergerakan antam di perdagangan hari ini. Dengan begitu coba saya hapus dulu. Oke, okay. dengan begitu area rejection atau area penahanan ada di kisaran 0,5 atau berarti 2.550. Jadi mungkin 2.550 bisa diperhatikan terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu semuanya. Dan hmm, kalaupun memang eh, sudah masuk ya atau ingin masuk eh, secepatnya di pembukaan perdagangan pagi hari ini, kami sarankan juga masih eh, layak untuk di-hold dengan area support tadi yang bisa kita sarankan di 2550. Jadi kalau ada penembusan di bawah 2550 lebih dalam lagi, kita sarankan untuk coba berhati-hati dan uh, mulai menimbang uh, risk reward yang Bapak dan Ibu miliki. Tapi memang yang jelas Antam ini punya area uh, Rejection ya di ema 24 dan pola, ter, pola saat ini uh, masih bisa kita katakan uh, dalam pola yang cukup baik untuk jangka pendeknya. Lanjut, ada pegas. Kalau untuk pegas, kita bisa sarankan coba dijauhkan aja terlebih dahulu karena saat ini pegas masih terpantau um, uh, potensi melanjutkan pelemahannya untuk klasik support ada di kisaran 1260, cukup jauh dari current price terakhir. Uh, kalau dari Fibonacci retracement kita bisa uh, ukur ya area support yang bisa diperhatikan atau dipantau yaitu ada di kisaran 1300 ya. Jadi mungkin 1300 sampai 1260 adalah level support yang akan menunjang pegas selanjutnya. Jadi untuk itu disarankan untuk tidak masuk terburu-buru oleh Bapak dan Ibu karena kita khawatirkan masih akan ada potensi penurunan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya um, ada Elsa dan juga ada Elsie. Kita lihat untuk Elsa bagaimana dengan pergerakan terakhir? Kemarin Elsa melemah um, ya 2,07% dan uh, sekaligus menembus melanjutkan pelemahannya bergerak di bawah area EMA 90 hari, menandakan satu pertanda yang kurang baik sebenarnya. Dan e, dengan begitu kami rasa ELSA juga patutnya diwaspadai e, terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu. Target-target yang bisa diperhatikan oleh ELSA selanjutnya ada di kisaran 272. Atau dari Fibonacci Retracement, ya kita bisa e, e, lihat terlebih dahulu saat ini Elsa, jangka pendek, masih uji area resisten. Sorry, area support di kisaran 1,618, ada di kisaran 280. Jadi, mungkin untuk hari ini, baiknya ditunggu dulu, apakah Elsa bisa uh, bertahan di atas area 1,618 atau support dynamic terdekat yang dia miliki atau tidak? Karena kita khawatirkan adanya penembusan di bawah support kembali akan melanjutkan uh, tren berisnya, sehingga 272 akan sangat mungkin dicapai oleh Elsa. Dan itu tentu akan memberikan satu potensial loss yang cukup besar juga ya kurang begitu menarik kalau kita ingin terburu-buru kalau kita ingin masuk saat ini untuk Elsa. Oke yang selanjutnya ada Elsip bagaimana dengan uh, sektor CPO? LSIP hari ini atau hari kemarin ya, uh, dia bentuk satu pola candle bearish sebenarnya. Kalau bisa kita cermati LSIP terakhir ya, dia uh, ada coba uh, ada coba dia breakout ya area uh, trend lainnya di area ini. Jadi mungkin kita bisa adjust untuk adjustment kedua kalinya, ya, karena mungkin adjustment itu cukup dua. Kalau kami rasa, mungkin kalau untuk ketiga ataupun adjustment yang keempat, kami rasa sudah mulai cukup bias, ya, dengan polanya dan tidak begitu valid lagi. Jadi, bagaimana dengan pola Lsip terakhir, ya? Kalau kami rasa, Lsip ini masih cukup bisa dikatakan oke okay dengan koreksinya. Adapun koreksi yang bisa menjadi area yang patut diperhatikan atau diwaspadai adalah ketika Elsig itu di sini dia punya ada 0,18 di kisaran 1.425 ya. Ini tepat di kisaran mendekati area exponential moving average 24 hari. Jadi karena bertepatan dengan dynamic support dari exponential moving average, kami rasa 1.425 bisa digunakan sebagai area Uh, kritis ya untuk melihat pergerakan uh, LSIP selanjutnya seperti apa. Jadi mungkin untuk saat ini uh, yang belum masuk, tentu saya bisa sarankan untuk coba tunggu dulu, uh, menunggu adanya momentum yang lebih baik ya dengan uh, candle bullish yang akan muncul selanjutnya. Dan untuk areanya yang bisa kita perhatikan atau bisa kita sarankan ada di kisaran 1425 tadi. Kalau memang ada pencapaian di 1425, kemudian ada swing uh, Bulis yang akan terbentuk di sana, kita bisa kembali rekomendasikan untuk bapak dan ibu. Seperti itu, yang selanjutnya, ya, untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Tekim sama Tekim sama Agi, ya. Oke, kita coba lihat Ciwikim, ya. Uh, sek, uh, salah satu emiten di um, basic uh, material ya, seperti Tekim ini, kalau kita lihat dia masih uh, potensi untuk melanjutkan uh, tren berisnya ya seperti itu. Kenapa? Karena di sini dia uh, memiliki suatu kecenderungan yang 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 di mana dia tertahan di kisaran area ema 24 hari. Ini signal kurang baik sebenarnya, dan mengingat juga tekim dari secondary trend, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, secondary trend bisa kita katakan masih beris, sehingga minor trendnya sendiri masih belum menunjukkan adanya pertanda akan berakhirnya dari fase beris ini. Jadi untuk tekim, kita bisa sarankan untuk coba dijauhkan aja terlebih dahulu, 6725 akan sangat layak atau mungkin sangat potensi untuk dicapai oleh tekim selanjutnya dengan pola seperti ini. Oke, selanjutnya ada Agi, atau aneka gas industry. Kalau untuk Agi, kami rasa setelah lonjakan yang terjadi kemarin, um, Agi bisa kita sarankan untuk coba di hold terlebih dahulu, atau bisa ditahan. Jangan masuk terlebih dahulu, karena uh, ya, kalau kita lihat dari uh, teknikal, sebenarnya kurang begitu bisa uh, terlihat, ya, uh, pola apa yang terbentuk saat ini, tapi... Yang jelas AGI itu punya area support klasik ada di kisaran 1825 ya kalau di sini. 1825 adalah area supportnya, dan uh, ya kita bisa lihat nanti uh, aneka gas industri akan uh, terkoreksi terlebih dahulu atau tidak, karena uh, melihat uh, resiko, ya profil resiko dari Bapak dan Ibu yang uh, cukup berbeda kami rasa, untuk yang moderate memiliki resiko yang cukup rendah. Aneka gas industri kami rasa um, kurang begitu layak untuk langsung masuk dan kalaupun ingin masuk ketika dia koreksi ya karena di sini dia punya ada momentum koreksi uh, selama satu hari ya di sini dia nggak lama dia dia satu hari koreksi kemudian dia lanjut menguat lagi tapi kalau dari teknikal uh, jelas ini kita nggak bisa uh, mencerna ya Pergerakan dan juga area rejection dia di area berapa? Jadi ini pure resikonya cukup tinggi kalau untuk masuk ya. Kalau mau ikut masuk saat ini, jadi um, agi kami rasa lebih tepat untuk spekulasi. Saham-saham spekulasi dengan melihat um, indikator uh, volume dan juga dari um, data akumulasi dan juga distribusi yang uh, bisa dilihat di. Um, Platform trading Bapak dan Ibu masing-masing seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada yang cukup menarik, ada yang menanyakan tentang Akra dan juga Java. Seperti apa dengan pergerakan kedua emiten tersebut? Sebelum kita memulai Philip Morning uh, Philip Webinar Company Series, kita coba. Uh, bahas terlebih dahulu Akra seperti apa pergerakannya. Kami rasa untuk Akra kemarin setelah adanya momentum dia tembus area EMA24, sebenarnya memang ada peluang Akra untuk terkoreksi terlebih dahulu. ya. Uh, jadi kami rasa bisa dimanfaatkan koreksi tersebut untuk kembali uh, average up atau uh, mungkin bisa masuk ya kalau Bapak dan Ibu yang belum punya akra sebelumnya karena di sini dia punya area support dynamic ada di kisaran 860. Jadi mungkin untuk um, pergerakan dari akra bisa dari jangka pendek kita bisa uh, lihat adanya potensi koreksi terlebih dahulu. Namun di sini ada support yang cukup menarik ada di kisaran 860 yang bisa kita perhatikan dan kalau ada swing uh, bullish ataupun candle bullish di sana, kita bisa kembali uh, sarankan untuk masuk ke Akra. Secara keseluruhan Akra atau PTK AKR Corporindo saat ini masih berada dalam fase bullishnya setelah adanya pencapaian area resisten. Di sini kita bisa lihat secondary trend masih cukup rapih ya untuk apa namanya untuk trend bullishnya sendiri. AKR masih cukup rapi yang terus dimulai sejak tahun ya sejak penurunan terdalamnya ya di tahun 2020 karena kita melihat adanya krisis COVID-19 yang terjadi tahun lalu dan saat ini AKR masih menunjukkan satu pergerakan yang cukup bullish sehingga untuk jangka pendek atau minor trendnya, kita bisa coba perhatikan terlebih dahulu, namun tetap rekomendasi secara jangka panjang Akr masih layak untuk diperhatikan baik itu dari berdasarkan teknikalnya. Kemudian tadi ada Java, ya. Pergerakan dari Java sendiri seperti apa? Kalau untuk Java, kami rasa eh, saat ini dia sedang uji area support. Support dia dari di kisaran 1600, jadi kita bisa perhatikan dulu apakah hari ini akan ada satu candle bullish atau tidak. Dan berhubung juga stokastik RSI juga menuju area, area, area oversold. Kami rasa ini tergantung kepada candle hari ini. Apakah candle bullish akan muncul di perdagangan hari ini atau tidak? Karena mungkin kalau ada candle bullish yang cukup baik, ya, dan juga stokastik yang juga... apa namanya... confirm, kami rasa Java bisa kita sarankan untuk trade buy, ya, atau jangka pendeknya bisa kita sarankan untuk beli, ya. Uh, walaupun saat ini Java masih tertahan di kisaran area EMA 90, namun dengan adanya candle bullish kita bisa mungkin sarankan untuk uh, trade uh, atau uh, trading jangka pendek ya uh, di Java dengan area resisten dia ada, ada di kisaran 1.630 sampai 1.640 seperti itu. Namun secara keseluruhan Java kami sarankan patut diwaspadai karena memang masih dalam uh, tren nya dan bertahan di bawah area emas 90 sehingga secara keseluruhan ya kalau mau in, uh, trade uh, 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 atau swing uh, jangka yang lebih panjang, kami rasa Java perlu diwaspadai terlebih dahulu. Seperti itu kurang lebih untuk uh, sesi Q&A dan Philip Morning Market edisi pagi hari ini, kita bisa lanjut ke Philip Webinar Company, Company Series bersama PT AKR Corporindo. Sebelumnya, saya coba undang terlebih dahulu Bapak Sures selaku uh, Ya, saya coba undang dulu Bapak Suresh Fembu, selaku Direktur and Corporate Secretary PT AKR Corporindo. Oke, sepertinya kita sudah tersambung ya bersama Bapak Suresh. Selamat pagi, halo. Selamat pagi, Pak Sures. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Oke, okay. bisa dengar, Pak? Halo, bagaimana kabarnya, Pak Sures? Baik, Pak. Mungkin... Apa kabar? Suaranya uh, kita coba. Uh... Oke, okay. mungkin ada... Bisa dengar nggak, Pak? Oke, okay. ya. Yeah. Terima kasih, Pak Sures. Uh, sudah, Pak. Uh, Oke. Okay. Bagaimana kabarnya, Pak Sures? Baik, Pak. Apa kabar, Pak? <laughs> Oke, okay. kabar baik ya. Terima kasih, Pak Sures. Sudah mau uh, berbincang-bincang dan bergabung di Pilih Webinar Company Series pagi hari ini dan Uh, sepertinya, untuk sesi bersama Akr uh, pagi hari ini, bisa dimulai untuk pemaparan materi dari Pak Sures. Silakan, Pak Sures. Oke, okay. terima kasih untuk apa? Uh, kasih opportunity ke Akr ya. Untuk hari ini, bicara terkait dengan uh, performance Akr uh, di tahun 2021 dan outlooknya untuk quarter 1 2022. Dan juga terkait dengan apa economic condition dan business uh, environment di Akr Koperindo uh, hari ini saya mau sharing sedikit itu mengenai performance perusahaan dan juga bicara terkait dengan apa namanya uh, kondisi sekarang ya dunia sekarang kita lihat uh, harga komoditas energi semua itu uh, naik turun tajam ya tapi kira-kira Akr performancenya gimana di, akar, di uh, economic condition seperti ini? Yeah, so uh, ya, saya mulai dulu dengan apa presentation saya ya. Oke. So uh, maybe I with uh, the presentation I will try to complete within about uh, 20-25 minutes ya. Nanti ada Q&A terkait itu. So hari ini tema saya mau bicara adalah. Gimana perusahaan AKR Koprindo menghasilkan tumbuhan yang kuat di tengah gejolak yang global yang uh, kita nanti kita lihat performancenya AKR gimana kondisi pasarnya gimana dan itu sebelumnya saya sebelum saya masuk ke prosesi mengenai performance, saya mau kasih sedikit gambaran mengenai perusahaan AKR AKR sudah ada di Indonesia sudah 62 tahun pak ya. Sejak uh, tahun 1960 sebagai distributor uh, kimia dasar dan juga BBM, untuk uh, lebih dari 2.000 pelangganan industri uh, di seluruh tempatnya di Indonesia, sebagai so, perusahaan kita sediakan logistik dan supply chain solution. Itu adalah kompetensi AKR. So basically, banyak ke- uh, analis dan juga investor, tanya. AKR perusahaan apa? Jadi kita selalu bilang ini adalah supply chain dan distributor. Bukan trader, bukan real estate, bukan itu ya. Penting adalah AKR sediakan solusi untuk supply chain, untuk bahan baku sebagai kimia dasar atau energi. Itu adalah BBM ke industri dan juga ke retail. Dan juga sekarang sudah masuk ke proyeknya Java Integrated Industrial and Port Estate. Itu juga nanti saya ceritakan adalah satu project yang bisa menarik untuk apa tarik uh, recurring income ke depan uh, selain real estate. So perusahaan ini kunci ada in, apa kekuatan adalah infrastruktur yang kita sudah bangun di Indonesia sejak tahun 1970. Sebagai distributor kimia dasar dan juga BBM yang volume dia sangat besar ya dan juga sangat uh, susah untuk handle. AKR sebagai perusahaan sudah bangun infrastruktur di 17 pelabuhan di Indonesia. Mulai dari apa Medan, di Sumatera kita ada di Palembang, Lampung, di Jawa juga ada terminal yang seperti yang Tanjung Priok, kita punya terminal yang paling besar untuk apa BBM dan chemical, dan juga ada di Kalimantan, Sulawesi, dan juga kita supply ke Papua. Sebagai negara, Indonesia adalah kepulauan yang paling besar dan sangat susah untuk apa Uh, supply barang-barang ke -barang semua tempat. Tapi AKHS sudah establish infrastruktur end-to-end yang mana kita bisa uh, bawa barangnya dari principal sampai kita supply ke customer. Untuk itu kita sudah bangun infrastruktur seperti 820 ribu kiloliter tank terminal ya untuk kimia dan BBM paling besar di swasta. Yang kedua adalah kita ada armada truk dan kapal yang deliver produk setiap hari ke berapa pelangganan dan juga punya warehouse dan semua tempat. Ini adalah kunci dan juga big barrier of entry untuk competition. Sekarang saya bicara terkait dengan performance AKR. Sebagai perusahaan AKR sudah capai target tahun 2021 dan bisa lihat yang berapa info information yang di sini. Sebagai perusahaan kita sudah deliver very strong growth di tahun 2020. 2021, uh, dua, dua uh, growing on our growth di tahun 2020. Dalam 2 tahun COVID, AKR profit sudah naik 55%. So, di tahun 2020, kita capai target 30% growth, dan juga di tahun 2021, EPS AKR sudah grow 21%. Pendapatan juga sudah naik 46% di tahun 2021, uh, dan satu lagi hal yang saya mau highlight adalah perusahaan generate good amount of cash flow. Bisa lihat hampir 3 triliun rupiah kita sudah generate. Cash flow di tahun 2021. Dan pakai itu kita bisa bayar dividend yang tinggi, dan juga turunin semua debt. Debt AKS sudah 0,02 kali. Hampir uh, uh, net cash lah. Uh, dan perusahaan uh, generate good amount of cash. So basically bisa lihat, even dalam waktu COVID, akan tetap bisa deliver produk yang butuhan sehari-hari uh, ke konsumen kita kita punya logistik yang sangat komprehensif uh, dan juga kerja keras untuk deliver produk ke semua industri bapak ibu tahu di tahun 2021 dari bulan Juni setelah banyak negara sudah mulai buka uh, apa setelah Covid ya Delta wave ada banyak isu terkait logistik banyak tempatnya gak dapat kapal gak dapat kontainer harga harga logistik semua lonjak tapi AKR sudah punya infrastruktur yang kuat yang mana kita tetap bisa deliver produk dan bisa deliver a very very strong result. Jadi saya bilang dalam dua tahun aja sudah growthnya 55% di profit. Profit tahun lalu udah capai 1,11 triliun rupiah. So Sebagai kontribusi ke laba bruto AKR er, itu dari mana? Satu dari trading and distribution. Sebagai so distributor chemical dan uh, petroleum, AKR er dapat uh, 87 dari segment ini 81% dari

sebagai distributor kimia dasar kita lihat uh, performance AKR di tahun 2020 dan 21 juga sangat bagus di segmen ini bahan baku seperti apa caustic soda liquid atau uh, hydrochloric acid, sulfuric acid soda ash atau apa itu menjadi bahan baku untuk beberapa industri termasuk rayon tekstil ya Yang kedua, home care seperti sabun atau mungkin industri, industri lainnya di home care juga di kaca dan general market semua sudah kita sudah ter-supply produk-produk ini dan kita lihat revenue AKR di tahun 2021 sampai kuartal 4 udah naik ke 1,6 triliun banding dengan 788 miliar di double ya kalau lihat trend ini sudah growth di kuartal 1 juga dari mana demand growth di tahun 2021 naik tajam dari berapa industri termasuk rayon dan juga smelter. Seperti Bapak Ibu tahu sekarang Indonesia sudah mulai bangun banyak smelter untuk kemurnian mineral ya. Gak mau ekspor mentah, dia mau apa? Mau proses dulu. Kalau waktu processing untuk nikel atau copper atau gold atau apa itu butuh banyak chemical. So basically kalau lihat yang sekarang, uh, segment smelter itu kontribusinya 13%. persen. Dan kita dalam waktu 3-4 tahun bisa lihat ini growth-nya cukup, cukup besar untuk smelter. Dan produk-produk seperti caustic sudah liquid atau acid, semua itu sekarang butuh banyak. So dengan principle kita sahih mass chemical AKL sudah grow volume dan juga uh, dapat revenue tinggi di tahun 2021. Uh, growth-nya lebih dari 24 persen banding dengan period di tahun 2020. Dan juga dengan apa sekarang ekonomi Indonesia juga sudah mulai akselerasi, mungkin tahun ini bisa 5% growth atau 5,5% growth, itu juga uh, push the demand untuk chemical. So, sebagai distributor, akan ambil posisi. Kita adalah commission agent, mana kita dapat commission, presentasi dari uh, revenue. Kira-kira kita dapat marginnya sekitar 7% sampai 8% dari uh, penjualan. So, kita lihat ya, kalau kita dapat 7% dari 788 di kuadram 4, banding ini 1,6 ya, double lah. So, basically, AKR sebagai distributor dapat commission dan juga dapat fee-fee logistik. So, kalaupun harga sekarang chemical sudah double ya, sekarang rata-rata average selling price AKR sudah lebih dari rp ribu rupiah per kilo banding di tahun sebelumnya tahun 2021 cuma 2500. So kalau kita dapat commission di 5000 banding 2500 ya, ya lebih besar dan volume chemical juga tahun ini juga naik uh, banding tahun-tahun lalu. Ini kontribusinya sekitar 15% ke gross profit AKR. Segmen yang sekarang yang paling besar adalah BBM. Mana AKR sebagai perusahaan swasta adalah perusahaan yang paling besar yang punya market share yang paling besar ya di distribusi solar di Indonesia. Biosolar yang kita distribute ke industri termasuk ke retail itu uh, kita punya market share lebih dari 20% dari uh, market solar di Indonesia sekarang. Dan segmen ini juga kita lihat revenue growth-nya luar uh, biasa ya uh, di quarter tahun 2021. Kontribusi dari satu, growth dari volume dan juga dari harga. Kalau di kuadra 4 sudah 6,3 triliun banding dengan 2,7 triliun di kuadra 4. Ini growth-nya belum uh, slow down. Kuadra 1 juga kita lihat record quarter untuk chemical dan petroleum. Nanti saya ceritakan mengenai ya, itu. Tapi bisnis ini juga, kita adalah distributor solar, fuel oil, dan gasoline. Kita supply banyak ke mining industry untuk tambangan seperti batu bara, nikel dan semuanya itu kontribusinya 49 persen ke penjualan BBM AKR itu. General market itu sudah termasuk CPO plantation ke bunker, dan semua itu kontribusi 38 persen retail dan power itu. So kalau bicara di swasta AKR menjadi perusahaan yang paling besar ya dengan infrastruktur dan juga distribusi penjualan BBM. Seperti tadi saya bilang, di kuartal uh, satu juga estimasi kita adalah uh, growthnya luar biasa dan uh, volume dari penjualan BBM dan juga chemical uh, ada very high level and also we expect ya nanti mungkin laporan keuangan keluar mungkin sebelum akhir bulan ini uh, ekspektasi kita adalah profit growthnya masih luar uh, bisa grow uh, di double digit ya antara 18-20 persen ini mungkin angkanya masih itu tentative lah, kita belum finalize yet ya, tapi kita lihat profit growth di quarter 1 juga bisa double digit dan profit growth dari trading and distribution juga, kita lihat dengan apa berapa indikator penjualan BBM record di quarter 1 dan revenue dari chemical juga, mungkin kita perkirakan the record kenapa itu trennya begitu? kita lihat sekarang di Indonesia dengan harga komoditas semua naik dan record level ya termasuk batu bara, nikel dan semuanya uh, semua batu, uh, pertambangan sudah push production dan juga adjust their shipping ratio. Dengan itu volume penjual apa yang produksi di batu uh, di pertambangan termasuk batu bara mungkin di nikel semua ada very high level dan juga kita lihat dia enjoy very high uh, average selling price. Sebagai so, distributor solar, Uh, kita ada lihat sekarang trennya uh, apa yang demand dari BBM di uh, quarter satu juga sangat bagus dan juga dengan harga juga sekarang uh, BBM juga di record level ya, uh, so sekarang kalau lihat average selling price di kuartal satu sudah lebih dari 12.000 belas rupiah per liter average ya rata-rata banding mungkin tahun lalu 7000 dengan itu kita ada benefit dari dua-dua satu demand growth yang kedua juga adalah Uh, uh, ASP dan juga margin. Dan sekarang selain uh, pertambangan kita lihat sekarang harga crude oil uh, CPO ya crude palm oil itu juga sangat itu dan juga dorong uh, butuhan solar di segmen ini juga. Seperti so, tadi saya bilang segmen uh, smelter juga dimannya chemical demandnya uh, semua aspeknya sudah mulai naik dan dengan uh, ini even in the first quarter ya. AKR lihat itu performance very good I can just give you on the top line Mungkin uh, re revenue dari chemical bisa double ke Revenue di tahun lalu ya, uh, quarter 1 yeah, Tadi saya lihat ini, di revenue di quarter 1 tahun 2021 itu 977 miliar uh, Ekspektasi saya di first quarter itu bisa double More than double of quarter 1 kalau even di uh, petroleum, quarter 1 3,4, expect it to be double in the quarter 2. Dengan ini kita lihat uh, prospeknya trading and distribution business di tahun 2022 juga, masih very strong performance. And because EKR, sebagai so perusahaan kita gak ambil resiko harga. Mungkin teman-teman banyak mungkin pikir, oh kalau harga minyak naik ya, akhir profit ya, harga turun profit ya, uh, loss ya gitu. Gak, bukan sebagai perusahaan kalau lihat harga di tahun 2019 yaitu masih di dalam 60 dolar. Waktu itu masih profit AKA 717 miliar. Tahun 2020 hampir di bulan Maret April berapa indeks sudah negatif. Tetap AKR bisa grow profit ke 924 miliar. 2021 sudah 1,1 dan tahun ini ekspektasi saya profitnya bisa grow double digit. Kenapa begitu? Masalahnya sebagai distributor bukan uh, kita adalah trader ya yang mana kita ambil posisi di komoditi. Kalau trader ya kalau diambil bet ya harga nanti besok 140 dolar. Hari ini saya punya barang 100 dolar, mungkin profit. Bukan. Akan sebagai distributor selalu so pakai uh, very very strong risk management. Yang mana kita gak mau ambil resiko harga. Semua so, harga itu pass through. Harga 60 dolar ya basisnya adalah 60 dolar langsung uh, ke customer. Hari ini kalau 130 dolar, udah 130 dolar plus alfa. Dengan ini, AKN bisa pass through semua harganya ke customer pakai formula berbasisnya MOPS Singapore. Yang kedua, AKN gak mau ambil risiko currency. Dan juga kita hedging pakai option dan forward. Dan selalu apapun kita beli untuk satu period, langsung udah jual. Tidak ada stok yang mungkin risikonya besar dengan formula ini yang sudah kita apa every for the last 17 years ya di bisnis ini uh, kita enforce uh, uh, in strict discipline dan tidak ada risiko sama sekali untuk profitabilitas AKR. Selain so, itu, AKR di tahun 2021 dan 2020 kita lihat kan di waktu COVID ya upgrade our uh, IT platform yang mana yang kita invest di digitalization, and also improve Uh, so that uh, karyawan-karyawan kaya, atau marketing kaya, atau operating kaya bisa duduk uh, off, online dan tetap bisa kerja so basically that's why I said even during COVID akhir bisa grow 55% profit dan kita udah upgrade uh, enterprise resource planning system kita CRM dan juga pakai GPS untuk tracking semua aspeknya akhir. so this also helps untuk adapt ya untuk new reality so basically tadi kita lihat trading and distribution business tadi saya bilang kontribusi di tahun 2021 81 persen even in quarter quarter 1 2022 very very strong kita bicara sekarang mengenai GP yang sudah mulai kontribusi uh, significantly to IKEA profit tahun lalu selain jualan tanah 366 miliar banding 171 miliar akan juga sekarang dapat leasing income kita tahu ada project Freeport Smelter di GP dia juga sudah tanda tangan kontrak 80 tahun untuk sewa tan tanah di Gip, so dari leasing income, kita dapat 139 miliar. Juga sekarang banyak industri sudah masuk. Sekarang kita lihat uh, kontribusi dari utilitas juga. Suaka so, sebagai uh, pemegang saham yang punya majority di Jawa Integrated Industrial Estate, industrial estate ya, kita lihat yang kontribusi dari JP juga sekarang sudah mulai contribute handsomely ya. Dan tahun ini kita lihat ini prospeknya juga bagus. Sebagai kawasan industri eh, yang dapat fasilitas kaika kawasan ekonomi khusus JP, itu menarik untuk investor. Kita dapat fasilitas ini di bulan Juni 2021 ya. Dari Pak Presiden punya itu uh, yang PP 71. Sebagai KAIKA, kita bisa offer banyak fasiliti untuk menarik investor ke JP. Satu, dia dapat uh, fasilitas seperti yang fiskal, dapat tax holiday. 10 sampai 20 tahun gak usah bayar corporate tax. Yang kedua, bisa bawa barangnya atau keluar barang tanpa bebas, uh, PPN, biar masuk dan semuanya. Termasuk non-fiskal. Tadi saya bilang kita tanda tangan 80 tahun dengan report semua tenant kita bisa dapat HGB sampai 80 tahun, biasa 30 tahun. Dan juga ada kemudahan untuk uh, bisnis. Sekarang JP sudah ada administrator kaika yang sudah buka kantor di JP yang bisa keluarin semua izin-izin. Dengan kaika dan fasilitas uh, seperti yang kos logistiknya bisa turun, JP menjadi satu kawasan industri yang menarik untuk investor. Konsep JP adalah kita gak mau seperti real estate lah, cuman beli dana, jual tanah gitu. Bukan. KAIKA JP adalah satu kawasan industri yang sudah integrasi dengan kawasan industri yang besar 1.800 hektar yang langsung sudah sambung dengan kawasan pelabuhan 400 hektar dan juga ada komersial dan residential 800 hektar yang nanti develop AKR lain yang anak apa bukan anak perusahaan AKR kooperatifika tapi afiliat konsep ini menarik kenapa Indonesia tadi itu logistik kosnya tinggi ya Kenapa? Pelabuhan nggak ada dekat uh, kawasan industri. Kawasan industri harus apa, bawa barangnya dari mungkin 70-80 kilometer dari kawasan industri, cost logistiknya mahal. So dengan konsep yang buat uh, DJP, langsung kapal-kapal yang mau bawa barang seperti ke Freeport misalnya besok ya, ini kapal dari Papua langsung sendiri di sini, barangnya masuk, proses, langsung keluar ekspor. Dan juga kita ada integrasi dengan semua multimodal transportasi, termasuk jalan tol, termasuk ke apa nanti kereta api ini semua bisa kurangin cost logistik so basically bisa menarik banyak investor uh, untuk invest di JP selain dapat semua fasilitas juga cost logistiknya dan efisiensinya sangat tinggi sebagai so perusahaan kita target industri-industri yang butuh pelabuhan yang butuh listrik, air dan wastewater dan semua fasilitas. Kenapa? Business model GP adalah bukan cuma jualan tanah, dapat-dapat recurring income. So untuk itu, target industri kita adalah seperti so chemical, petrochemical, smelter, mungkin untuk metal, copper smelter, steel gitu kan. Atau mungkin even ke CPO, uh, ke industri uh, industri 4.0 gitu. So kalau lihat sekarang, uh, uh, already sudah ada 17 industri yang sudah masuk ke GP. Dan tahun ini kita sudah mulai marketing lebih intensif untuk dapat banyak investor. Target tahun ini bisa 40 hektar atau 45 hektar. Sampai kuartal satu aja saya bisa lapor, ini sudah sangat good news. Kita udah sampai udah pre marketing 40 hektar. So pasti tahun ini kalau bisa semua tanda tangan uh, dalam waktu dekat sudah selesai, uh, DP bisa booking lebih dari 40 hektar penjualan lahan tahun lalu 14 hektar ya. So, itu juga bisa dorong profitabilitas AKR. Yang kedua juga adalah proyek smelter uh, atau mungkin pabrik uh, smelter uh, tambaga yang sekarang dalam uh, bangun di JP. Uh, itu adalah copper smelter saya dengar yang paling besar di dunia. Dan ini proyek juga bisa dorong banyak ke, apa, industri untuk masuk ke JP. Kenapa? Dengan tambaga saya dengar itu 600 ribu metrik ton itu bisa tarik banyak apa industri terkait dengan tambaga juga adalah uh, byproduct uh, dari uh, project ini sulfuric acid itu bisa tarik banyak industri berbasis sulfur ini dari tadi saya baca presiden director freeport bilang ini adalah da tujuan dari freeport indonesia juga kenapa dia mau tarik semua ke JP dan downstream industry so itu bisa jadi satu ekosistem ya yang bisa tarik juga industri-industri ke industri, JP dan pasti tadi saya bilang kalau marketing uh, tahun ini lebih, lebih bagus, makanya ini ada KAIKA, apa iklim investasi sekarang udah mulai bagus. Tahun dua tahun terakhir ya, orang nggak bisa ke Indonesia untuk apa uh, lihat tanah, negosiasi. Tapi dengan travel restriction sekarang sudah keluar ya, mungkin sekarang bebas untuk orang bisa masuk dengan berapa condition. Pasti sekarang lihat uh, trennya investor sudah mulai masuk ke Indonesia dan mungkin JP bisa menjadi satu kawasan industri yang bisa menarik investor. Tadi saya bicara mengenai proyek tembaga smelter ya. Selain kita sudah kasih 80 hektar 100 hektar tanah untuk proyek smelter ini, kita sudah sudah sediakan 84 hektar untuk laydown area. 180 hektar sudah sudah sediakan ke proyek ini. Sangat susah kalau di Jawa mau cari 184 hektar ya atau mungkin 1000 lebih hektar dan juga dia sudah tanda tangan kontrak untuk pelabuhan 40 tahun untuk kita bikin uh, pelabuhan atau mungkin jadi khusus untuk Freeport. Selain itu dia juga butuh listrik, air dan lain-lain. Project ini mau operation uh, di tahun 2024. Sorry ini typo. So 2024. Dapat fasilitas apa? Selain kita dapat recurring income dari leasing, dari tanah, kita juga nanti dapat income dari pelabuhan dan juga dari sediakan listrik. Freeport butuh listrik yang dengan uh, 170 MVA, besar itu, dengan tinggi apa yang uh, voltasnya. Kita sudah tanda tangan agreement dengan PLN. Sekarang kita tahu PLN punya fasilitas dan kapasitas uh, besar di Jawa Timur, dan uh, dia sudah already tanda tangan kontrak dengan JPE untuk uh, supply ke Freeport. Nanti kita lupa uh, bangun fasilitas untuk terima, Listriknya dan distribusi bukan ke freeboard ke customer customer lain juga. Selain itu, Aldi DP sudah punya semua fasilitas terkait dengan distribusi gas, data, dan semuanya. So basically, project seperti JP itu untuk 80 tahun bisa dapat untuk 100 tahun, bisa dapat income terus dari recurring income. So basically, kalau lihat yang project ini, sampai hari ini project JP dari 1700 sektor kawasan industri, already sudah akuisisi 1300 sektor dan Aldi sudah disewa atau jual lebih dari 300 hektar. Masih kita punya land bank yang besar, 100 hektar. Dengan rata-rata harga jualnya 2,5 sampai 2,6 juta per square meter. Kalau kita hitung 1000 hektar ya. Wah, wow, valuation GP itu sangat besar. Dan itu bisa menghasilkan pendapatan dan jualan tanah dan berulang ya, recurring income. Dan tadi saya, first slide I said, kontribusi dari JP yang 14%. Tahun ini estimasi saya bisa lebih dari 25%. Dan turut-turut kita dapat income dari penjualan lahan dari kering income, kontribusi JP dalam waktu 2 tahun bisa lebih dari 30%. Dan itu juga menjadi satu kontributor untuk profit growth-nya KF. Proyek ini kita biayain bukan dari debt. Banyak proyek real estate ada banyak debt. Tapi di JP semuanya pakai equity atau shareholder contribution dengan penjualan lahan ini kita bisa reinvest untuk beli tanah atau beli investasi dan juga bagi dividen yang besar ke pemegang saham. So ini adalah update terkait dengan JP. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. So basically perusahaan AKR sudah inisiasi berapa project dan strategi yang mana bisa tumbuh bisnisnya dengan double digit lah dalam waktu 3 5 10 tahun. Kita tahu sekarang kita harus apa transisi ke energi baruan termasuk mungkin energi ramah lingkungan ya seperti yang kita tahu pemerintah juga sekarang dorong uh, FAME B30 gitu kan AKR support pemerintah punya program dan semua solar yang kita distribute di Indonesia uh, sudah campur dengan FAME B30 yang kedua dengan partner kita BP kita sudah mulai jual bahan bakar dengan uh, ron tinggi dan tapi Euro 4 uh, compliant So basically lebih uh, bersih dan juga untuk mesin juga lebih uh, halus. Ketiga, kita juga sekarang sudah mulai berapa project untuk masuk ke gas di JP. Di JP sama sekali gak pakai batu bara. Semuanya pakai gas atau mungkin renewable. Kita sudah mulai investasi di projectnya apa, uh, solar panel juga di JP. Dan juga ada beberapa opportunity nanti untuk electric vehicle dan semuanya nanti saya explain. Sebagai apa satu inisiatif atau project yang besar adalah uh, masuk ke retail. Kita tahu sekarang di Jakarta ada berapa pompa bensin hijau yang sudah mulai buka. Dulu ada banyak di Cikarang, Tangerang, di Surabaya, di Jalan Tol. Uh, BP AKR sudah mulai operasi dari tahun 2019. Konsep di BP AKR adalah bukan cuma jualan fuel doang, tapi juga ada gerai untuk makanan, untuk apa namanya? eh uh, kopi, uh, mini minimarket, ke lubrikan. Nanti ke depan kalau ada banyak mobil-mobil yang EV, ya electric vehicle charging point dan semuanya. So, so basically ini adalah konsep di retail. Cuman bukan jualan uh, fuel doang, jual, tapi juga given experience, customer experience to the thing. Sekarang sudah already sudah ada 27 lokasi uh, SPBU dan rencana tahun ini aja udah mau buka sekitar 15-20 lagi. Tapi business model ke depan adalah dengan dealer, yang mana kita buka banyak pompa bensin dengan dealer. So ini business model udah uji coba di beberapa negara ya. Dan BP sebagai international oil company sekarang sudah uh, lihat prospek di Indonesia sangat bagus. Dan juga pemerintah juga dorong sekarang apa, uh, Ronnya tinggi ya, because itu juga bantu untuk environmental protection. So ini juga adalah proyek yang kita mungkin investasi dengan BP. Selain itu uh, kita juga mau contribute untuk apa carbon reduction. And uh, satu aspek adalah kita sudah pasang uh, solar panel di rooftop di JP. Dan ini sudah already successful. Nanti mau tawarin ke banyak tenant-tenant kita yang bisa apa, dengan luas tanahnya 3.000 hektar ada banyak opportunity untuk pasang solar panel di JP yang bisa apa uh, nanti ada banyak tenant yang minta listriknya harus dari renewable itu bisa langsung sediakan dan yang ketiga adalah kita juga sekarang aktif untuk timbang project-project untuk uh, gas gas DGP dengan pelabuhan dengan apa semua ini masih dalam tahap feasibility study tapi ada opportunity untuk masuk ke gas juga. Jadi so, sebagai perusahaan akan sudah oli mulai pikir mengenai gimana strategi ke depan uh, mau kerangin carbon footprint dan semuanya dan kita sudah masuk dalam semua indeks ESG yang ada di bursa sekarang. Sebagai perusahaan kita sudah mulai publish sustainability report bukan sekarang sudah 9 tahun dari tahun 2013. Dan AKN sudah masuk dalam tujuh perusahaan yang sudah apa select dari OJK sebagai star list perusahaan dan sudah masuk di ESG star list OJK. Dan IDX sudah indeks seperti Sikahati, Uh, quality quality 45, uh, LQ 45, uh, ESG, termasuk yang Sustain Analytics itu adalah rating company yang rating company di Indonesia. AKR masuk dalam top 30 companies di Indonesia dan udah masuk di ESG Leader Index in Sustainability. So mungkin sekarang banyak uh, fund manager juga tanya mengenai ESG. AKR sudah already commit dan juga we initiate lot of project uh, for cleaner and also good in, governance. Sebagai so perusahaan, kita punya cash flow yang sangat kuat dan balance sheet dan very-very strong. Ya yeah. Kita punya aset sekarang 235 triliun, tapi debtnya cuma 25 triliun. Dan juga return on equity sudah lebih dari 12% dan dengan project-project GP project, semua dan mulai like monetisasi, pasti dalam waktu 2-3 tahun ini bisa lebih dari 15%. So perusahaan punya balance sheet yang very-very strong dan juga kalau lihat dengan cash flow yang kuat, pasti dividen juga kita mau bagi ke pemegang saham lebih dari 50% dari profit. Dalam waktu lima tahun yang terakhir, AKI sudah bagi 3,6 triliun sebagai dividen. Dan juga selalu bagi dividen dua kali, interim dan final. Tanggal 28 April kita ada apa RUPS, yang mana nanti mau declare dividen. Um, I think the BOD will uh, guide more towards lebih dari 50%. Kita lihat payout ratio ini akhir, rata-rata lebih dari 50% gitu. So mudah-mudahan 2021 juga dengan declaration dividend, pasti itu bisa juga lebih dari 50%. So we can expect a good dividend yield dari pemegang saham. So this is my summary of presentation. Tahun 2021, we deliver a very strong growth. Tadi saya bilang ekspektasi saya di kuartal satu juga, we see a very strong demand growth and performance. Mudah-mudahan itu also be another record quarter untuk AKR. Dan sekarang kita lihat momentum di JP juga sangat bagus. Dan kontribusi dari JP juga bisa dorong profitabilitas AKR. Tiga adalah yang berapa inisiatif will enable IKEA to continue to grow lah. Dalam waktu tiga lima tahun ke depan, di double digit. And hopefully we can contribute towards, apa, reducing logistic cost dan juga make Indonesia lebih kuat untuk tarik investasi. Ini adalah presentasi saya. Thank you, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Sures untuk pemaparannya, sangat lengkap ya dari pencapaian tahun 2021 dan bagaimana tadi sempat dibahas ya uh, pandangan mengenai tahun 2022 serta target yang. Uh, lebih spesifik tadi ya. Nah mungkin uh, sebelum kita uh, memulai sesi Q&A dan sebelumnya saya ingatkan bapak dan ibu bisa um, uh, memberikan uh, pertanyaan ya dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom Q&A untuk um, pembahasan materi pagi hari ini dan mungkin untuk memulai uh, sesi Q&A pak uh, saya ada satu pertanyaan uh, walaupun tadi bapak sudah sebutkan Akr tidak mengambil posisi uh, sebaliknya uh, Akr hanya uh, Uh, pass through uh, harga uh, minyak kepada uh, customer. Tapi bagaimana AKR melihat uh, adanya uh, tensi geopolitik yang kita ketahui tahun 2022 dimulai dengan adanya uh, apa ya krisis antara Rusia dan Ukraina yang berdampak kepada harga komoditas dunia. Nah, Akra sendiri melihat seperti itu untuk lini bisnisnya seperti apa, Pak? Ya, kita harus lihat dua aspek ya. Satu harga nanti saya bicara harga, tapi supply. Ya, seperti tadi saya bilang, mulai dari Juli Juli tahun 2021 aja udah mulai very tight ya supply-nya dan logistiknya. Bukan masalah supply, tapi adalah logistik dan bawa barangnya. Yang kedua, setelah ini geopolitical condition, orang nggak boleh beli minyak dari Rusia. Kita nggak beli minyak Rusia dari dulu nggak. Semua pakai beli dari BP atau mungkin dari trader-trader di Singapura. Ya, tidak ada barang dari Rusia yang kita beli. Ya, yeah. so basically AKR punya supplier yang sangat apa long term relationship dan juga sediakan barang, so tidak ada disrupsi untuk supply. Yang kedua, customer customer kita juga dapat supply on time, even during COVID, during whatever condition, because kita punya logistik yang mungkin bisa deliver end to end. So tidak ada masalah mengenai supply. Banyak kompetitor kita sudah kena masalah. Satu dia nggak bisa dapat ke logistik. Yang kedua, yang, uh, dia belum bisa penuhin butuhan solar, tapi sekarang demand solar naik. So basically AKR sebagai perusahaan ada di condition very good. That's why I said even in quarter 1, 2022, will be a record quarter in terms of volume. Dan juga marginnya juga. Dengan kondisi seperti ini, tadi uh, bicara terkait dengan pass-through, harga minyak itu kita udah lihat sampai lepas uh, 145 dolar sebelum 2014 itu turun ke 26 dolar ya kemarin mungkin udah, uh, tinggal turun juga ke minus dari ya sekarang harga solar di pasar itu sudah 135 dolar ya brandnya mungkin 100 sekian tapi solar udah 135 dolar masanya butuhan itu so akan sebagai distributor selalu kita tie in the contract sesuai dengan permintaan dari supplier kita customer kita dan dapat apa yang uh, terms-nya sangat bagus dengan supplier. Kedua, sekarang kita lihat harga minyak naik tinggi. Ya, artinya working capital naik juga kan. Dulu dengan harganya 60 dolar, saya mau bawa satu kapal 25 juta dolar. Sekarang dengan harganya 130 dolar udah double. Artinya saya butuh 50 juta dolar untuk satu kapal. Tapi bisnis model AKR selain pass through, selain logistik, juga kita lihat gimana bisa mutarin working capital. So kita very very strict untuk receivable, lebih dari 40 hari dan 45 hari. Inventory, tadi saya bilang kita gak banyak-banyak inventory cuma 18-20 hari. Dan juga muterannya kita pakai supply credit. Kalaupun harga minyak naik ya itu, kita cuma buka LC yang lebih besar daripada lalu. So kita nggak muter dulu itu uh, inventory dan receivable dalam waktu supplier credit. So basically tidak ada hambatan dari tiga aspek logistik, harga atau mungkin dari working capital. Itu semua working capital funding dari supplier credit. Kita dapat kredit dari supplier uh, 60 sampai 90 hari. Ya muterannya 45 hari receivable, 20 hari inventory. Ya kita collect money settle the LC. So tidak ada masalah. Yang kedua adalah bisnisnya sekarang margin. Tadi saya bilang pasru, dan kita dapat Alfa atau margin. Dengan efisiensi yang kita lakukan, dan juga dengan kondisi butuhan barangnya jaket bagus, kita bisa improve our margin juga. So, dengan kondisi ini, AKR sebagai perusahaan sudah dapat benefit, selain dari good volume growth, dan juga improvement di margin. So, no issue regarding price, mungkin itu apa pendapatan naik 45 atau uh, 50 atau uh, 3 tidak ada hubungan dengan margin selalu di AKR lihat aja gross margin line don't look at the uh, revenue line aja ya yeah, revenue is important hanya itu adalah faktor dari harga dan juga dari volume tapi kalau di distributor kita harus lihat lainnya adalah laba kotor dan laba operation so that's the important aspect of it ya yeah. Ya, yeah, terima kasih banyak Pak Suresh. Uh, penjelasannya sangat uh, lengkap sekali ya untuk uh, ini. Jadi memang AKR sendiri uh, sudah mengamankan ya uh, apa namanya pasokan dan mungkin untuk gejolak politik ataupun tensi geopolitik ini uh, dilihat oleh AKR sendiri bukan uh, sebagai ancaman ya atau risiko untuk bisnisnya. Oke. Okay. Actually, I just want to add one more point, sorry. Kalau dengan yeah. uh yeah. geopolitical condition, sekarang kita tahulah semua industri, eh uh, apa, negara-negara cari uh, batu bara, dia cari nikel, dia cari semua Indonesian, bah, industri ya, especially mining industry, big benefit lah. Sebagai distributor ke solar ke industri ini, kita dapat juga benefit dari itu. Masalahnya satu, produksi semua mining udah naik, ya, butuhan solar, chemical, semua udah udah naik. So basically yes there is a negative dari uh, geopolitical, tapi untuk Indonesia itu positif lah masalahnya itu kan. I don't think that is the right way, but I'm saying demand has grown significantly. Dan semua mining company sekarang cash flow nya sangat bagus lah. Tidak ada risiko untuk receivable juga. Ya, yeah, terima kasih banyak Pak Suresh untuk penjelasannya. Uh, mungkin kita bisa mulai ya Pak ya untuk memberikan uh, kesempatan nih uh, karena sudah banyak uh, pertanyaan yang masuk. Mungkin yang pertama ya Pak ya, melanjutkan dengan uh, pembahasan kita sebelumnya. Bagaimana dengan kondisi sekarang Pak di mana harga BBM rata-rata naik. Apakah perseroan uh, concern akan hal ini? Mungkin ini lebih kepada bisnis retail AKB AKR ya. ya Pak ya. Ya ya. Ya dulu mungkin perbedaan antara eh, misalnya di BP AKR kita jual produk BP 90, BP 92, BP 95, oktannya tinggi ya dan bukan subsidi, non subsidi. So dari dulu BP Akr selalu pricingnya sesuai dengan pasar, oke. Okay. So dulu mungkin beda antara BP Akr dengan uh, pertamax mungkin dulu pertamaxnya 9000 ribu BP Akr mungkin dua belas atau 13.000 gitu kan perbedaannya jauh besar. So mungkin banyak konsumen lihat oh itu bedanya besar oh kenapa mau ke BP? ya yeah. so, dibeli di uh, pertamax. Sekarang perbedaan antara pertamax dengan BP Akr sudah turun. Cuma uh, sekitar 500 dolar. Sekarang kalau beli di BP AKR itu uh, harga BP 90 itu 12.500. Sama dengan Pertamax. BP 92 sembilan 12.900. Tapi itu produknya yang kita jual adalah Euro 4. Dan juga dengan aditifnya pakai active technology. Itu juga adalah satu yang harus beda dengan uh, nah, produk ini lainnya. Ini yang kedua di... adalah kita juga sediakan semua fasilitas di pompa bensin. So dalam waktu uh, dua minggu yang kita lihat ini, bahwa wow, di mana udah mulai kebalik lagi. So hopefully, kalau beda antara pertama dengan produk-produk yang jualan dari selesai itu gak jauh beda, kita lihat banyak konsumen pilih yang mungkin yang deliver good experience lah, uh, termasuk quality dan semuanya. Dan juga ada banyak promotion-promotion sekarang. So kita uh, ya kalau lihat dua tahun harga pertama sekarang naik ya, tapi uh, harganya di uh, BP, Shell, Vivo naik terus, yaitu itu mungkin pengaruh demand. Tapi sekarang kita lihat demandnya udah balik. Tapi kita confident kenapa di bisnis ini industri besar dan jumlah pompa bensin di Indonesia cuma 8.000. Negara seperti Indonesia harus sudah ada 25.000 sampai 50.000 pompa bensin. Thailand aja ada 25 ke depan kita lihat prospeknya di bisnis ini juga untuk electric vehicle charging dan semuanya itu juga ada opportunity besar. So I'm sure you know especially with the price differential now very small, demand for retail will go up. Ya, Pak. ya terima kasih Pak Suresh. Jadi memang di samping memang harganya uh, terlihat uh, ada kenaikan ya Pak, tapi dari AKR sendiri memberikan satu kualitas uh, bensin yang juga baik gitu ya Pak ya dari sisi uh, kualitas masing-masing uh, jenisnya. Oke okay, Pak, terima kasih. Uh, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, uh, kalau melihat dari uh, sisi uh, chemical ya Pak ya, kalau ini kita coba bahas chemical ya. Di sini ada yang bertanya market share untuk chemical dari AKL sendiri itu sebesar apa Pak untuk Indonesia dan khususnya di bagian uh, smelter ini karena Bapak tadi sempat menyinggung smelternya uh, kita sudah banyak ya uh, muncul pemurnian-pemurnian uh, dan kewajiban untuk um, uh, pembangunan smelter. Bagaimana AKL melihat seperti ya, uh, hal ini Pak? Ya. Yeah akan itu bisnis ke kimia dasar. Itu kita cuma handle sekitar 9 produk, Pak. Bukan 100 ya. Cuma 9. Kenapa kita cuma cuma 9? Itu kita pilih produk yang basic chemical atau bahan baku untuk industri, bukan specialty chemical. Itu ada dua berbeda. Specialty chemical adalah untuk improve quality, tapi basic chemical adalah raw material. So produk-produk yang kita distribute seperti caustic soda liquid, PVC resin, hydrochloric acid, sulfuric acid, soda ash, sodium sulfate. It, itu semua adalah bahan baku untuk produksi. Dan akan sebagai perusahaan, selalu business strategy adalah to be a market leader lah. Kata, kalau kita bukan nomor satu atau nomor dua di bisnis, kita nggak ada di bisnis itu. Langsung kan. Kenapa gitu? Sebagai middleman antara principal dengan customer, kata kita tidak ada posisi nomor satu atau nomor dua. Kenapa orangnya pilih kita? Kenapa nggak principal langsung ke customer gitu kan? dengan infrastruktur. So kalau market share kayak di semua produk chemical itu antara 45 sampai 60 So either we are number one or number two. Aspek tiga tadi saya bicara mengenai smelter. Yes, ada saya dengar 28-30 smelter dibangun di Indonesia ya. Yeah. Uh, itu semua butuh banyak chemical. Whether it is uh, sulfuric acid, caustic soda liquid, atau mungkin hydrochloric acid untuk murnian ini. So sekarang demand untuk smelter sudah naik sehingga tinggi itu. Dan pasti dalam waktu 3-5 tahun, ini demand will be quite strong. So sebagai distributor, kita sudah juga bicara dengan Asahi Mas Chemical, yang sekarang dia juga barusan sudah ekspansi. Masanya sekarang Indonesia sudah jadi importer caustic, dulu exporter dengan demand sangat bagus ya. Sekarang caustic soda sudah mulai naik di Indonesia. So, sebagai distributor Asahi, akan juga dapat benefit. Ketika ketiga juga kita lihat produk-produk seperti metanol. Sekarang demand-nya naik. Kenapa? Selain dari aplikasi lain, metanol juga pakai di B30. FAME. So demand metanol juga naik. So untuk itu kita sudah tanda tangan joint venture dengan Petronas Chemical dari Malaysia. Untuk selain metanol, kita nanti mau distribute berapa produk dari uh, Petronas juga. Selain Petronas ada proyek rapid ya, di Johor, uh, di Malaysia. Dia juga mau lihat pasar Indonesia sangat bagus dan lihat infrastruktur rakyat dukung untuk uh, joint venture. So basically basic chemical business has a very very strong growth outlook. Baik terima kasih Pak Suresh untuk jawabannya. Uh, mungkin kita uh, uh, apa namanya sebutkan lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Di sini ada yang menanyakan uh, strategi akra terkait ESG Pak seperti apa boleh disebutkan? Ya. Yeah. Seperti di screen saya bilang Akr sejak tahun 2013 ya sudah pikir mengenai gimana kita ada distributor produk seperti solar ke industri ya satu kita mau ensure mutu dan kualitas produk yang kita jual yang kedua support pemerintah punya program untuk blending B30, so semua produk yang kita jual di Indonesia Akr punya itu atau Pertamina itu semua sudah campur 70% solar 30% fame so basically reduction of the amount and use more of uh, apa renewable uh, fuel nah, yang ke satu yang kedua tadi saya bilang terkait dengan energi baruan. kita selain apa jualan sekarang uh, produk uh, 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 so BBM kita mau sekarang masuk ke gas kita tahu sekarang di berapa negara sudah masuk ke LNG ya sekarang dengan euro apakah uh, problem antara Rusia dengan Ukraina banyak perusahaan sekarang mau stock up untuk LNG Indonesia kaya di LNG, apa gas tapi kita nggak punya infrastruktur seperti receiving terminal, apa mungkin LNG terminal atau apa. So akan lihat prospect untuk uh, masuk ke bisnis ini juga dengan project JP itu menjadi satu tempat yang bisa taruh uh, floating, apa uh, atau mungkin uh, terminal untuk LNG. Kita masih di dalam feasibility study, tapi ini juga adalah satu strategi yang kita mau lakukan untuk clean energy. Tiga adalah renewable. Tadi saya bicara mengenai solar panel atau mungkin pakai gas sebagai untuk listrik semua. So basically we are quite concerned about reducing carbon footprint. Dengan BP, tadi saya bilang mengenai gasoline dengan euro 4 ya. Dan juga untuk ESG, selain environment kita juga mau safety di operation. So all operation of AKR we follow very high safety standards untuk protect environment dan juga our employee safety lah mengenai governance AKR sebagai perusahaan sudah recognize sebagai perusahaan yang punya apa, corporate governance yang sangat tinggi. tinggal mengenai ESG sosial kita bantu semua komunitas yang ada dekat apa terminal-terminal kita termasuk karyawan dan semua dapat scholarship dan semuanya kita fokus untuk kesehatan. So basically perusahaan sudah uh, very committed untuk uh, implement ESG. dulu banyak bicara GCG sekarang bicara ESG. So sejak tahun 2013, already sudah sudah publish sustainability report. Sustainability report untuk tahun 2021 yang measure semua sudah already publish ada di website-nya AKR bisa download juga. So sebagai perusahaan kita sudah masuk di semua indeks ya. Tadi saya bicara ESG Leader Index, apa kasih ke hati indeks, LQ45 Quality Index dan juga di you know, OJK punya Star List. Cuma tujuh perusahaan yang masuk di Star List. Lima adalah bank ada satu lagi perusahaan dan AKR. So tujuh perusahaan yang sudah pilih sebagai contoh untuk ESG di bari OJK AKR sudah masuk. So we are committed not only writing the paper tapi juga in practice lah. Ya. Yeah. Ya, yeah, terima kasih Pak Suresh. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak ya untuk mempersingkat yeah. waktu juga di sini ada pertanyaan apakah ada rencana review Pak ke depan untuk AKR? Oh. उसमें दारा गया पा कि ता कैश रिच पा या बुतो दाना तो हाथों कमिटमेंट दरी मजोरिटी शेयरहोल्डर वक्तों दिया बांगुन जिपे जुगा सातो नो राइट इश्यू एंग के दुआ एंग से लालू बागी डिविडेंड कंसिस्टेंट एंग के तीखा जुगा अरे ला डेट नहीं है मैनेज दुलो तारीख से बिलांग नेट गेयरिंग ने आका है नॉल कुमा नॉल दुआ काली तो एंड पे विंडो से ला बारूसे ना इं, इं, इंप्रूव दी आउटलुक itu juga dapat ratingnya double A minus. Ya, yeah, so no right issue. Oke, okay, mungkin ini ada. Jadi kita bagi banyak dividen pak, nggak butuh, nggak butuh right issue. iya, jadi mungkin ini Uh, keinginan kali ya Pak ya dari salah satu investor apa dari uh, retail uh, investor kita juga yang ingin menambah kepemilikan dari AKR ya. dengan uh, ya. mengharapkan ada kita udah ya. pak udah mulai naik juga bisa beli dari yeah. pasar juga iya <laughs> yeah. oke okay. baik terima kasih banyak pak Suresh jadi uh, pertanyaannya sudah uh, sudah uh, menjawab ya dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih pak uh, mengenai JP pak yang sepertinya investasi dan juga prospeknya cukup besar bagaimana Akr sendiri melihat JP ini, apakah ada rencana untuk IPO, Pak? Ya, siapa tahu, mungkin kita udah mulai sekarang. Lain online banking besar, hmm, kalau mungkin depan nanti kita banyak project-project, ya, seperti listrik, LNG, atau apa. Kalau butuh dana di GP, selain dari penjualan lahan, kalau butuh dana yang besar, ya, daripada kita uh, borong too much money, siapa tahu, ya, we can list juga GP sebagai project, ya itu juga ada dalam planning dalam waktu 35 tahun. Oke, okay. ya. Yeah. So, ini ini GP kita masuk dalam satu anak perusahaan yang mana kita memiliki 99,9%. So ada AKR, ada UIPN yang 90. Ini hmm. adalah perusahaan yang pemegang saham JP. Ya siapa tahu kita bisa listing perusahaan ini yang kita miliki 99%. ya kita bisa lepas saham di sini. Itu juga adalah di strategi AKR ya. Oke, okay. jadi memang ada peluang ya Pak ya dengan uh, potensi GP yang besar juga ya. ya. Oke, okay. terima kasih banyak Pak Sures. Uh, kita ada pertanyaan lagi nih Pak dari uh, uh, beralih lagi ke uh, bisnis BBM ya Pak ya ataupun uh, uh, petroleum ya Pak ya. Apakah AKR akan melihat bisnis solar nih Pak atau biosolar maksudnya? Ya, all di Pak. Sejak tahun 2016 semua solar yang kita jual itu biosolar yang boleh jual solar tanpa ada apa blending dengan bio solar itu. Ya, oke, okay, baik, Pak. Jadi memang uh, semua uh, produk yang dijual saat ini adalah bentuknya biosolar ya, Pak ya, karena memang tidak biosolar, bisa. Betul, betul, betul. Hmm. Bentuknya solar gitu ya, langsung dijual oleh ya, sendiri. Oke. Okay. Ya, uh, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Uh, mungkin dari aksi korporasi nih, Pak, uh, lebih ditanya apakah dua uh, uh, tahun 2022 ini bagaimana dengan Uh, rasio dividen untuk AKR sendiri Pak boleh dibocorkan sedikit. Ya tadi saya udah bocor mungkin uh, BOD nanti recommend ya lebih dari 50%. Seperti yang lima tahun yang terakhir kita bayar lebih dari 50% kan. Tahun ini juga uh, rencana mungkin uh, lebih dari 50%. Oke. Okay. Ya, baik-baik. Yeah. Terima kasih Pak. Oke, okay. eh uh... Di sini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak sebelum kita mengakhiri uh, sesi Q&A juga dan juga uh, acara pagi hari ini juga. Di uh, pertanyaan selanjutnya di sini uh, apakah HKR akan melihat recurring income nih Pak sebagai bisnis jangka panjang dari sisi GP? nya Bukan Ya dijelaskan. itu adalah tujuan Pak, penting. Recurring income. Penjualan lahan tadi saya bilang masih kita punya lebih dari seribu hektar. Ya kalau udah jual lahan habis itu dalam waktu 6 tahun, 8 tahun tapi dapat industri yang butuh listrik, air, wastewater seperti tadi saya bicara proyek tembaga smelter atau satu lagi proyek barusan kita udah hampir negosiasi semua itu butuh listrik, air, wastewater, gas itu kan logistik itu menjadi recurring income KKR terus seperti yang leasing income dari Freeport 80 tahun kita dapat leasing income. So itu menjadi uh, income untuk AKR ke depan. So that is the whole strategy. Bukan seperti cuma jualan tanah doang, nanti kita uh, harus cari lahan lagi. Bukan. The whole concept of what AKR untuk DP adalah recurring income. Dan pasti uh, kontribusi dari setiap project yang kita dapat di Jepang itu bisa dorong recurring income AKR. Estimasi saya, satu project seperti aja, seperti tembaga smelter itu bisa dapat recurring income 20-25 juta dolar per tahun. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Sures. Dan mungkin uh, itu adalah pertanyaan terakhir Pak dari sisi Q&A kita. Jadi kalau boleh saya simpulkan, uh, bagaimana AKR melihat uh, uh, di tahun 2022 ini dengan adanya tensi geopolitik ini saat ini AKR sudah bisa uh, secure mereka punya uh, apa namanya supply ya Pak ya untuk dari sisi nah. hmm. uh, uh, petroleumnya dan juga petroleum dari chemical semua sudah supply Pak, no problem. Ya, jadi memang tidak ada gangguan ya, yang di mungkin beberapa investor melihat adanya potensi gangguan, tapi Akr sendiri tidak melihat adanya resiko seperti itu. Dan yang selanjutnya dari GP sendiri, Akr juga sudah bisa dikatakan mensecure ya, Pak ya, target dari 40 hektar penjualan tahun ini. Ya penting, Pak sekarang dengan restriksi movement traveling sudah tiga, ya, masih banyak investor udah mulai ingin traveling ke Indonesia lah. Untuk kebicaraan yang kita dan juga side visit. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Sures. Dan mungkin itu adalah beberapa rekapan dari pencapaian dan juga target serta pandangan dari Akr sendiri di tahun 2022. Terima kasih banyak, Pak Sures, untuk waktunya uh, begitu banyak insight dan juga uh, apa ya gambaran mengenai Akr lebih lengkapnya sendiri dan. Semoga juga Bapak dan Ibu um, nasabah Philips Sekuritas ataupun di luar dari nasabah Philips Sekuritas Indonesia bisa mengenal lebih baik lagi dan juga melihat prospek ke depan di AKR atau PT AKR Corporindo sendiri. Terima kasih banyak Pak Sures untuk waktunya. Sehat selalu dan stay safe, Pak. Dan... Terima kasih, Pak. Terima kasih. All of you be safe. Ya. Kalau ada apapun pertanyaan, bisa lewat ke Pilip Security atau ke Investor League di Makai. Kita siap ya untuk kasih bantuan untuk understand our business. And thank you very much for the opportunity Pak. thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Sures untuk uh, waktunya dan mungkin untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan uh, materi di uh, materi setelah acara ini ya Pak ya, boleh boleh yeah, yeah. yeah. sharing ke Filipa ya. Uh, Oke, okay, baik. Nanti bisa kita uh, forward ya Pak ya dengan yeah. uh, email uh, Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih. Yeah. Uh, Makasih, uh, Pak Sures uh, selamat pagi okay. dan selamat melanjutkan okay. aktivitas kembali, Bapak dan Ibu. Salam